Kali ini, Biancraft akan DIY bantal sofa dengan menggunakan kemeja yang sudah tidak terpakai. Cara buatnya juga simpel kok. Yuk kita tonton! Langkah pertama, siapkan kertas untuk bikin pola bantalnya. Di sini aku pakai kertas bekas ya, maaf kalau sedikit kotor. Buat pola 40x40 cm, disesuaikan dengan ukuran bantal masing-masing. Diukur 40 cm di setiap sisi, lalu digunting. Lalu siapkan kemejanya dan dibentangkan. Paskan polanya dengan sakunya, karena kita akan memakai sakunya. Dipaskan di bagian tengah kemejanya ya. Sisakan 2 cm di setiap sisi. Oh iya, di sini aku memakai kemeja ukuran XL, jadi besar ukurannya. Untuk mempermudah saat dipotong, bisa diberikan jarum dulu seperti ini. Saat dijahit, kainnya dibalikan dulu ya, karena kita akan menjahit di bagian dalam baju. Dijahit dengan menggunakan mesin jahit. Dan jadi deh. Bagian kancing ini untuk memasukkan busa bantalnya. Kalau sakunya bisa sebagai ornamen. Selanjutnya kita akan sedikit menghiasnya dengan tensel. Gunakan benang wol, potong sedikit lalu taruh di bagian atas tangan dan mulai digulung. Digulung sesuai tebal yang diinginkan. Bila cukup, ikat bagian atas talinya dengan kencang. Dan gunting di bagian bawahnya juga. Lalu di sini, aku gunain tali berwarna kuning dan biru. Sekitar 7 cm. Diikat dan digulung lagi. Begitu juga warna yang satunya. Di bagian bawahnya dirapikan lagi ya. Di sini kita buat sekitar 4 tensel di setiap sudut. Dan dijahit dengan tangan seperti ini. Dan jadi deh. Bila sudah dimasukkan busa, akan seperti ini. Lucu kan? Dan cara buatnya juga simple. Kamu bisa berkreasi dengan kemeja-kemeja kamu yang lain. Makasih ya sudah nonton video DIY dari Biancraft. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!